Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat, yang membeli harus hormat. Jika kalian semua umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil 'azim. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fajar Anhari selaku pembimbing pelajaran Bahasa Indonesia serta seluruh teman-temanku kelas 11 IPA 1 yang insya Allah dirindukan oleh surganya Allah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan seluruh rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada nabi kita, nabi besar, nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Neng cantik dan abang ganteng. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan sedikit perjalanan tentang yang namanya ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Sebagaimana telah kita ketahui, kita harus ikhlas menerima segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu dalam hal yang baik ataupun hal yang buruk. Seluruh tubuh yang ada di dalam diri kita, segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, Allah bisa mengambilnya dimanapun dan kapanpun kita berada. Oleh karena itu, memupuk rasa ikhlas sejak dari kecil sangat penting untuk kita. Bagaimana sih cara berikhlas? Yang pertama adalah bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat apa saja? Seperti nikmat kesehatan, nikmat keluarga, harta, tahta, dan segala sesuatu yang telah Allah berikan yang sudah nyata telah kita terima. Bersyukur itu wajib. Ikhlas itu penting. Oleh karena itu, segala sesuatu yang sudah kita lakukan dengan ikhlas, Allah akan memberikan iman yang kuat kepada hati kita yang tidak ternilai harganya. Mungkin sedikit wejangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memberikan segudang manfaat bagi kita. Udara pagi terasa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk semua yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.